dari berbagai elemen. Ada yang sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui tata cara prosedur permintaan peliputan TV Tabalong, beserta besaran tarif yang dikenakan. Untuk permintaan peliputan TV Tabalong, pemohon diwajibkan melalui prosedur yang telah ditetapkan, yaitu dengan pemesanan order melalui Sekretariat TV Tabalong. Salah satu anggota Forum Satelit Suryansyah menyampaikan, setelah TV Tabalong dapat mengelola pendapatan sendiri, ia berharap TV Tabalong dapat menambah program-program baru. Program-programnya bisa meningkat, kemudian acara-acaranya bisa ditambah, bukan hanya monoton pada suatu program. Artinya para tim kreatifnya di TV Tabalong sendiri harus bisa bikin program-program baru gitu. Pada kegiatan ini juga disampaikan sosialisasi bahaya berita hoax yang disampaikan Dinas Komunikasi Informatika Statistik Kabupaten Tabalong. Dalam upaya penyebar luasan informasi di Kabupaten Tabalong, media sebagai filter penyebaran informasi palsu. TV Tabalong sebagai satu-satunya media televisi di Tabalong diharapkan menjadi media dipercaya masyarakat Tabalong untuk menyebarkan informasi-informasi yang akurat. Ruli Yandi Rahman, TV Tabalong melaporkan.